viral video Sebrenata asik makan babi panggang. Netizen ribut Islam KTP. Nama Sebrenata kini tengah jadi sorotan. Hal itu karena juri memasak chef Indonesia tersebut membagikan video dirinya tengah asik menyantap daging babi panggang khas Ambawang, Kalimantan Barat. Hal itu terungkap dari unggahan akun TikTok @ahe.enri. Akun itu membagikan video yang memperlihatkan koki cantik itu tengah menikmati babi panggang. Dalam video itu, mantan kekasih Dikta ini memakai kaos yang dipadukan dengan celana hitam. Perempuan berusia 27 tahun ini terlihat sangat bahagia saat menyantap daging babi. Tak sendirian, Chef Renata ditemani Chef Juna saat menyantap daging babi panggang khas Ambawang. Chef Juna dan Chef Renata saja suka bipang atau babi panggang Ambawang, tulis akun tersebut. Lalu, unggahan itu ditanggapi oleh seorang netizen yang merasa heran karena Chef Renata yang menyantap daging babi. Padahal, agama yang dianutnya adalah Islam. Bang, ini bukan menyinggung ya, gue cuma nanya aja. Chef Renata kok makan itu, bukannya dia Islam. Ini bukan mau menyinggung ya, tulis komentar seseorang menanggapi video viral tersebut. Akun TikTok @ahe.andri menjawab pertanyaan netizen dengan membagikan video Chef Renata dan Chef Juna tengah asik menyantap babi panggang. Ia meminta netizen untuk tak menghujat Chef Renata. Selebihnya, kita gak ada yang tahu, ini chefnya sendiri yang jalani, jawabnya. Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka menuding Chef Renata sebagai Islam KTP. Sebab, Chef Renata makan babi dan tubuhnya dihiasi dengan tato. Islam KTP kah? Tanya netizen. Itu namanya Islam KTP kali ya. Jangan tersinggung. Kalau dia Islam, mungkin dia sudah menutup auratnya, jadi wajarlah,